I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me up from the dark. Now I'm running into your light. You've changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Lips shall praise you now. Oh. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. I praise you forever. I praise you forever with everything in me. Praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever with everything in me. Praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Shalom pemirsa yang di rumah, apa kabarnya? Puji Tuhan, kembali lagi kita ada di acara yang luar biasa, Mimbar Agama Kristen. Saya percaya Bapak Ibu Saudara akan diberkati Tuhan hari ini. Sebelum saya mulai dalam pemberitaan firman Tuhan, saya tergerak untuk membagikan beberapa hal yang saya dapat, yang saya rindu juga ini akan memberkati kita semua. Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu merasa bahwa sedang di dalam kondisi yang lemah, saya percaya hari ini ada kekuatan Tuhan yang mau Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu juga yang berada di rumah merasa bahwa sekarang sedang merasa tertolak, saya hari ini mau katakan bahwa Bapak Ibu adalah orang-orang yang terpilih, yang Tuhan pilih untuk menjadi alatnya. Kalau hari ini juga merasa rasanya tidak ada jalan keluar, hari ini percaya dan amankan, imani bahwa Tuhan memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Lalu juga kalau sedang dalam ketakutan, hari ini roh keberanian daripada Tuhan, damai sejahtera, sukacita Tuhan melingkupi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan kalau hari ini merasa tertolak, saya hari ini mau katakan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kasih-Nya melimpah bagi kita yang hari ini mendengarkan dan mengikuti acara Mimbar Agama Kristen ini. Saya hari ini tergerak memang membagikan tentang satu ayat favorit saya, berbicara tentang dari 1 Timotius 4 ayat 12. Saya hari ini berdoa dan percaya bahwa hari ini akan ada sesuatu hal yang terjadi ketika Bapak Ibu mendengarkan dan mengikuti acara tersebut. Sebelum kita mulai, saya ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa hari ini Engkau bekerja di atas segala keadaan kami. Kami percaya juga Engkau bekerja atas semua problematika kami, masalah kami.
Engkau memberikan jalan keluar bagi kami yang merasa sekarang sedang buntu. Engkau memberikan kami kekuatan ketika kami lemah. Engkau terus ada di samping kami ketika kami merasa kami sendiri, Tuhan. Hari ini lewat firman-Mu, lewat setiap konten yang hari ini kami tonton, kami ikuti, kami percaya ada satu hal yang baru. Kami diberkati Tuhan, kami dikasihi Tuhan. Kami diberikan sukacita, kami dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Hari ini lewat firman-Mu, itu membuat kami hidup, itu membuat kami antusias lagi, itu membuat semangat kami bangkit lagi Tuhan. Dan hari ini kami mau percaya firman-Mu itu akan mendarat, itu akan menguasai, dan kami hidup di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Oleh sebab itu kami akan siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, kita akan kembali lagi dalam pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom pemirsa yang di rumah, kembali lagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini saya tergerak untuk membagikan dari satu ayat favorit saya, yaitu 1 Timotius 4 ayat 12. Dari screen atau Bapak Ibu bisa membuka di Alkitab masing-masing. Hari ini saya rindu untuk membacakan buat kita semua. 1 Timotius 4 ayat 12, firman Tuhan berkata, "Jangan seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Saya hari ini percaya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini bukan berbicara hanya untuk anak muda yang mungkin berumur sekitar belasan, ya mungkin belasan atau 20 sampai mungkin 30. Tetapi berbicara lebih kepada orang-orang yang merasa bahwa kenapa ya saya rasanya saya belum cukup dewasa. Memang berbicara tentang dewasa ini tidak berbicara tentang umur. Bahkan kadang-kadang lewat dari 30, 40, sampai 50 masih kadang-kadang merasa bahwa untuk mencapai sesuatu rasanya tidak layak untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi hari ini firman Tuhan mau berbicara di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara lah yang merasa bahwa saya tidak layak atau saya tidak cukup atau saya tidak penuh, hari ini firman Tuhan mau berbicara untuk kehidupan kita. Dalam bagian pertama ini saya mau menekankan pada ayat yang A, 12A, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, berbicara ini kenapa ada kata yang menarik tentang muda atau anak muda. Saya mau mengungkapkan bahwa kekuatan anak muda ini sangatlah luar biasa. Kalau di Indonesia sendiri Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat ada kurang lebih 9 hal mengapa anak muda sangat powerful. Kenapa orang muda sangat-sangat luar biasa. Kenapa orang yang rasanya minim pengalaman atau minim dalam banyak hal tetapi punya kekuatan yang luar biasa. Yang pertama adalah sejarah Indonesia itu terbentuk juga digerakkan oleh anak-anak muda. Kita tahu bersama-sama Sumpah Pemuda, Rengas Dengklok, Reformasi 98, itu semua digerakkan oleh anak muda. Lalu kenapa anak muda? Yang kedua adalah anak muda adalah pribadi yang mau belajar. Anak muda adalah komunitas yang mau belajar. Wow, ini luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang berani melawan arus. Mereka adalah orang-orang yang berani untuk keluar dari zona nyaman. Mereka juga sangat cepat untuk mempelajari sesuatu. Lalu yang ketiga, kenapa anak muda? Karena generasi yang lebih senior atau generasi yang tua itu sudah sibuk melakukan berbagai hal. Mereka punya keluarga, mereka punya anak yang harus diurusi. Mungkin satu saja sudah repot. Tetapi apalagi kalau keluarga itu mempunyai beberapa anak, harus memikirkan berbagai hal. Jadi untuk anak muda, jangan tunggu tua, jangan tunggu lewat waktunya untuk melakukan perubahan. Jangan lewatkan masa mudamu. Karena pada masa tua itu sudah banyak yang engkau pikirkan. Mumpung engkau masih muda, lakukan berbagai hal, lakukan perubahan demi perubahan. Lalu kenapa anak muda? Anak muda itu punya selera. Saya suka di dalam pelayanan anak muda ini, banyak hal yang bisa kita eksplor dan kita lakukan. Dan itu luar biasa sekali, kreativitas sangat luar biasa. Lalu kenapa
anak muda. Wah, ini luar biasa. Anak muda tuh tahu untuk melakukan berbagai hal yang rasanya orang tua tidak bisa lakukan, ya. Update Twitter, filter-filter IG, TikTok, galang dana. Bahkan saya punya pengalaman ada orang yang hilang, ada bagi keluarga yang hilang. Dengan kekuatan media sosial anak muda, orang-orang itu bisa diketemukan kembali. Lalu yang keenam, kenapa anak muda? Anak muda yang bisa menyelamatkan diri dari hoax keluarga. Wah, ini lucu sekali. Jadi kalau di WhatsApp, terutama WhatsApp keluarga, mungkin keluarga kecil atau keluarga yang besar, kadang-kadang banyak info. Tetapi anak muda tuh bisa memilih kira-kira mana ya yang benar, mana ya. Mereka bisa mengelola, membedakan mana yang hoax, mana yang dusta, mana yang fakta. Mereka nggak terburu-buru untuk memforward satu hal. Mereka juga udah terbiasa dengan limpahan informasi. Bagi mereka, bagi anak muda, kecepatan itu normal, bukan kemewahan. Lalu yang ketujuh, kenapa anak muda? Beda itu biasa, ya. Kalau bagi anak muda, berbeda ras itu sangat biasa, berbeda pengalaman, lingkungan itu sangat biasa. Tapi mungkin untuk yang lebih senior, itu tidak biasa. Lalu yang kedelapan, mengapa anak muda? Anak muda tuh suka yang rame-rame, kolaborasi. Mereka suka sekali dengan namanya kolaborasi. Yang terakhir, mengapa anak muda? Bapak, Ibu, Saudara, di tahun-tahun ke depan ini, kita akan masuk dalam namanya bonus demografi. Di mana di situ puncak populasi anak muda, yang masa-masa produktif dalam tahun 2030 dan 2040. Dan di masa itulah, anak muda, jumlah orang usia produktif akan lebih banyak daripada usia yang tidak produktif. Oleh sebab itu anak muda akan memimpin dan juga of course dipimpin. Dan yang kalau kita dan inilah peran anak muda, di mana anak muda akan menjadi satu style, menjadi satu gaya yang akan diikuti oleh banyak populasi atau banyak umat. Oleh sebab itu, mengapa pentingnya dari 1 Timotius 4 ayat 12? Karena anak muda itu sangat powerful. Anak muda itu bisa memberikan pengaruh yang luar biasa. Dari style, dari desain, dan dari segala macam. Berbicara tentang berbagai aspek. Bahkan dalam dunia politik, dunia pendidikan, dunia olahraga. Anak muda bisa memberikan pengaruh yang sangat-sangat luar biasa. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, kalau hari ini engkau punya anak muda atau engkau merasa masih muda, jangan minder, jangan rendah diri, karena saya percaya anak muda akan menjadi pengaruh yang luar biasa bagi kehidupan di sekitar kita, bagi kehidupan bagi bangsa kita. Puji Tuhan, saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati kita. Kita akan kembali lagi di acara ini, Mimbar Agama Kristen. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Bapak, Ibu, Saudara, kembali lagi di Mimbar Agama Kristen. Saya akan melanjutkan dari pemberitaan firman Tuhan dari bagian pertama, bahwa tadi berbicara tentang anak muda, 1 Timotius 4 ayat 12. Izinkan saya untuk membacanya kembali. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tadi saya sudah bahas, tetapi hari ini bagian ini saya akan bahas yang ayat B. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, berbicara tentang menjadi teladan. Pertanyaan sebelum menjadi teladan, sebenarnya teladan apa atau siapa yang menjadi teladan kita? Kalau ada orang yang ngefans sama Ronaldo, di dalam kehidupannya dia, pasti dia berusaha untuk menjadi seperti Ronaldo. Atau mungkin berbicara tentang pemain basket, misalnya Michael Jordan. Pasti kesukaannya bermain basket atau dia berusaha melakukan apa yang dilakukan oleh Michael Jordan, berusaha untuk menjadi seperti dia. Ada satu statement, the only person you are destined to become is the person you decide to be. Jadi keputusan saudara hari ini itu menjadikan saudara di beberapa tahun ke depan. Dr. Miles Monroe mengungkapkan,
Dan ini penting agar ketika kita rindu untuk menjadi teladan atau menentukan siapa teladan kita, ada 5 pertanyaan penting bagi kita. Yang pertama adalah, who am I? Identity kita, identitas kita sebenarnya kita adalah siapa? Lalu kedua, where am I from? Dari mana kita berasal? Sumber kita dari mana? Yang ketiga adalah, why am I here? Kenapa kita ada di tempat ini? Kenapa kita diciptakan di tempat ini? Berbicara tentang tujuan, purpose. Yang keempat adalah, what can I do? Apa yang bisa kita lakukan? Apa potensi kita? Dan yang kelima adalah, where am I going? Kemana kita? Tujuan kita kemana? Nah, kelima pertanyaan ini yang menjadi pertanyaan terbesar bagi setiap manusia. Dan ketika manusia itu bisa menentukan, bisa menjawab dari 5 pertanyaan ini, maka dia bisa menemukan arti hidupnya yang sebenarnya. Bahkan lebih daripada itu, bukan saja menemukan arti hidupnya, dia bisa menjadi teladan yang luar biasa bagi orang-orang di sekitarnya. Mark Twain mengatakan bahwa ada dua hari yang penting dalam kehidupan seseorang. Yang pertama adalah the day you are born, hari di mana kamu lahir, tetapi yang kedua, hari di mana kamu bisa menjawab 5 hal itu atau menemukan alasan kamu ada. Jadi penting sebelum kita menjadi teladan, kita harus menemukan teladan itu sendiri. Teladan itu saya percaya hanya di dalam Yesus. Teladan yang bisa kita teladani, pribadi yang bisa kita teladani adalah Yesus. Dan itulah yang bisa kita bagikan ke orang-orang percaya. Jadi sebelum kita menjadi teladan, kita perlu menemukan tujuan hidup itu. Kita perlu menemukan teladan itu sendiri. Nah, bagaimana cara menjadi teladan? Yang pertama adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengasihi orang, tetapi kita tidak bisa mengasihi pencipta kita? Dalam Matius 22 ayat 37-40 berbicara tentang love God, love people. Mengasihi Tuhan dengan segenap apa yang kau punya. Dan yang perintah yang kedua, hukum yang kedua yang sama dengan itu dibilang, mengasihi manusia. Jadi ketika kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, maka kita bisa menjadi teladan kepada orang-orang di sekitar kita. Lewat apa? Lewat perkataan, lewat tingkah laku, lewat kasih, lewat kesetiaan, dan lewat kesucianmu. Jadi yang pertama adalah bagaimana bisa menjadi teladan, kita membangun hubungan dengan Tuhan. Dan kedua adalah membaca manual book kita. Ya, ini adalah dasar, Alkitab adalah dasar bagaimana kita harus hidup. Kalau kita tidak membaca Alkitab, maka kita tidak mengerti apa yang harus kita lakukan. Dengan seseorang membeli produk dan membacanya, maka dia akan bisa menggunakan produk itu dengan benar. Tetapi kalau dia tidak membaca manual book-nya, dia bisa salah menggunakan produk itu. Di dalam kehidupan kita juga perlu, kita rindu, kita bisa menjadi orang yang efektif, efisien di dalam kehidupan kita. Tetapi syarat yang kedua atau cara yang kedua adalah membaca manual book. Alkitab itu menjadi manual book kita. Makanya Matius 5 ayat 16 dibilang seperti ini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka atau orang lain bisa melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi bagaimana cara kita menjadi teladan? Terang bercahaya. Pertama, kita menemukan tujuan hidup. Yang kedua, kita membaca firman Tuhan. Karena kamu, karena Bapak Ibu Saudara, karena kita semua adalah representasi penciptamu. Lewat apa kita bisa menjadi representasinya? Lewat perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Membaca Alkitab adalah menjadi salah satu cara agar kita bisa menemukan tujuan hidup dan menjadi teladan. Karena semua itu sudah Tuhan ciptakan. Tuhan sudah menciptakan semuanya. Menciptakan segalanya itu ada alasannya, ada tujuannya. Dan hanya kita ketemukan di dalam hubungan dengan Tuhan dan juga membaca Alkitab. Puji Tuhan, saya percaya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita semua. Dan kita akan melihat bahwa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur
Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang mengasihi kami. Kau menciptakan kami karena Engkau mempunyai tujuan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu itu bukan hanya untuk diri kami, tetapi untuk kami bagikan. Kalau kami sudah terima kasih karunia yang begitu besar, kalau kami sudah terima kebaikan yang begitu luar biasa, ajar kami dan kami hari ini lewat firman Tuhan, lewat apa yang kami tonton dan kami dengar hari ini, kami mau belajar untuk membagikannya juga kepada orang. Kalau kami sudah terima kasih karunia-Mu itu secara percuma, secara cuma-cuma, kami juga mau belajar membagikannya itu kepada orang. Dan kami akan lihat lewat kehidupan kami, kami sendiri diberkati, banyak orang diberkati lewat kehidupan kami, lewat Yesus yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur firman-Mu ini tidak berhenti sampai sini, itu akan terus bekerja dan ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita percaya kita akan diberkati Tuhan terus oleh tayangan yang luar biasa ini. Sampai bertemu di acara-acara selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Datang.